Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHEP masih menyiasat syarikat tempatan yang didakwa terlibat dengan kes kartel daging import haram. 40 tahun sebenarnya tak sedar yang kita makan daging import ni, kita tengok dekat plastik itu okay, halal, kita dah rasa okay, halal lah kan. Tapi apabila pendedahan ini telah pun dibuat, barulah kita macam terfikir dua kali, adakah benar ianya halal ataupun tidak. Jabatan Agama Islam Negeri Johor akan mengadakan mesyuarat khas pada Isnin ini berhubung isu kartel daging yang menipu label halal susulan pembongkaran gudang kartel itu disenai. Pengakuan dibuat selepas pertuduhan dibacakan berasingan di hadapan Hakim Ahmad Fuad Osman. Mengikut pertuduhan, syarikat berkenaan dan dua tertuduh serta seorang lagi yang masih bebas didakwa menggunakan, memiliki dan menawarkan 3,418 kotak makanan sejumlah. Thank you.